kalau dalam kes Johor Bangkok tu pun kita mengguna pakai jugalah pendakwaan mengguna pakai jugalah inquest. Baik, dalam kes kita tengok dalam kes Johor Bangkok di mana Johor Bangkok ini dijumpai mati di bawah pejabat selatan. Okey. Di mana sebelum sehari sebelum kejadian Johor Bangkok telah dipanggil oleh pegawai SBN untuk siaratan. Baik. Kemudiannya dia dilepaskan daripada siaratan dan tiba-tiba keesokannya dijumpai mati di bawah pejabat sebenarnya. Jadi timbul keraguan tentang sebab kematian dia, sama ada dia telah dibunuh, sama ada dia terjatuh bermalangan ataupun dia membunuh diri. Jadi dalam kes ini telah dijalankan satu inquest oleh pihak pendakwa dan juga telah dibuat satu putusan oleh mahkamah.